bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima audiensi dari PP Fatayat NU dan Forum Lintas Agama Senin 5 Februari 2018. Audiensi yang dilaksanakan di Gedung Nusantara 1 DPR RI membahas stunting yang sudah mulai banyak di Indonesia. Minarto dari Persatuan Gizi Indonesia mengatakan tujuannya datang ke komisi-komisi yang ada di DPR RI agar mendapat dukungan untuk menanggulangi stunting yang ada di Indonesia. Saya dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia bersama-sama dengan teman-teman dari lintas agama, kita mempunyai satu pemahaman bersama bahwa masalah stunting di Indonesia itu sangat serius. Oleh karena itu, kita mencoba menggali dukungan kepada berbagai pihak agar nanti ke depan upaya-upaya penanggulangan stunting itu lebih nyata dan ada hasilnya. Itu yang kita, kenapa lalu kita datang ke teman-teman di DPR, mulai dari, kalau bisa nanti semua komisi akan kita datangi. Kita sudah mendatangi komisi 10, kita sudah ketemu komisi 8, akan ketemu 9, 5, karena stunting itu memang dipengaruhi oleh semua faktor, hampir semua komisi itu sangat terkait dengan stunting. Maka kita berharap nanti ketika ada pertemuan lebih lanjut, pertemuan pembahasan dengan kementerian terkait, mudah-mudahan pesan stunting itu bisa dibawa, kayak gitulah. Hadir dalam audiensi tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama Zulfahis dari fraksi PKB. Dengan adanya Bapak Ibu sekalian ini, kita sangat senang sekali karena kita bisa mendapatkan data yang nantinya bisa kita lakukan, kita bisa menjadi pegangan kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan di DPR. Biar kita juga mungkin tidak hanya sekedar teriak, tapi juga di forum-forum ketika rapat dengan kementerian desa kita bisa suarakan, ketika misalkan ke daerah juga bisa kita suarakan.